Saya Roni Sianturi. Tahun ini saya berusia 53 tahun. Begitu panjang perjalanan hidup saya untuk menjadi seorang Roni Sianturi. Ketika saya muda, saya merasa bahwa segala sesuatu yang saya dapatkan itu adalah hasil kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang saya dapatkan, baik itu kesehatan, baik itu kepopuleran, ataupun apa saja, itu datangnya dari yang atas. Sehingga ketika saya menjadi seorang yang terkenal, ketika saya mempunyai uang yang begitu banyak, saya tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar. Sehingga akhirnya apa yang saya terima, yang Tuhan beri, saya pakai untuk hal-hal yang menurut saya itu yang terbaik buat saya. Tapi saya tidak pernah berpikir bagaimana berkat itu saya pakai untuk membahagiakan dan mensejahterakan orang lain. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya hari ini saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya peroleh itu bukan hasil kerja keras saya, tetapi itu adalah pemberian dari yang atas. Ketika saya bisa merubah pola pikir itu, ternyata apa yang saya terima itu jauh lebih besar dari yang saya terima sebelumnya. Dan ketika kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu datangnya dari yang atas, maka yang kita peroleh adalah kebahagiaan, ketenangan, sukacita, dan semuanya. Sehingga pola pikir kita berubah. Sekarang saya selalu belajar bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Manfaat yang seperti apa? Ya, saya memberikan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya. Ketika ada teman yang sakit, saya akan berusaha untuk datang. Ada teman yang kebetulan masuk di dalam panti rehabilitasi, saya coba datang. Itu adalah salah satu bentuk memberikan waktu, memberikan uang, pikiran yang nantinya akan membawa hal-hal yang baik buat orang lain. Jadi hari ini saya belajar bahwa sebagai seorang makhluk sosial, kita juga harus bisa bersosialisasi, bukan hanya bertemu, tetapi juga punya rasa empati untuk apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya. Dan hari ini saya belajar untuk menangis, tertawa bersama setiap orang yang saya temui. Terima kasih, saya Roni Sianturi untuk Sobat Lentera TV.